playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bismania, di jam 10 lewat 10:29, Pak Lala dengan julukan Pak Ibu sudah sampai di Terminal Piliang Besar Sanggar, yang start awal dari Kuranji, Kabupaten 50 Kota, masuk di Terminal Yom, Terminal Piliang Besar Sanggar. Setelah itu jos, masuk awalnya di Terminal Kotuna Nampe, ke Bukit Tinggi, Padang Panjang, terus ke Batu Sanggar. Hari ini sudah masuk NPM ANS yang via Piladang Tabek Patah. Selanjutnya kita huntingin yang masuk dari Simabur Padang Panjang. Ada Palala nantinya dan NPM Semboro. Julukan Pak Ibo E01. Langsung, Mak. Langsung. Oh iya, hati-hati, Mak. Langsung, Mak. Langsung. Tidak menunggu lama, Palala jos langsung ke Terminal Bandar Solo tanpa transit ini. Kita tahu bahwa ternyata semua unit Palala sudah memakai busway untuk menghibur para para mania dan pengguna jalan lainnya. Ada hiburan tersendiri bagi para mania kalau mendengar suara busway terolelolelolelolelet. Hari ini transport tidak masuk kabarnya, besok ada sewa yang nantinya transport akan masuk ke sini. Kecil 40 nih mama, ngkos 475, 40 seat. Ya, beginilah kondisi terminal di hari Jumat ini. Penumpang sepi ya. Kadang bus masuk hanya sekedar melintas saja, tidak ada penumpang. Hari ini ada MPM yang kita tunggu dan Semboro. Oke, ikuti terus. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum silakan di subscribe, jangan lupa di like and share. Terima kasih. Oke, kedatangan selanjutnya ada Semboro di jam 10:46 dengan julukan Al Aziz SE908. Ya, serawalnya sama-sama dari Payakumbuh. Terus ke Bukit Tinggi Padang Panjang. Dan Semboro terus di Kota Bersangkat. Pas sebentar lagi M
yang masuk MPM 908 1626 nih, masih 1626. Tentunya sudah dilengkapi dengan air suspensi, seat 26, legres semuanya. Di setiap bangku dilengkapi oleh apot. Oh, gratis makan satu kali. Dilayani oleh pramugari. Ini ya, Semboro SE908 dengan julukan Al Aziz. Ini dia penumpangnya yang baru berangkat, yang mau naik ke unit Semboro ini. Keberangkatan hari Jumat ya, hari Jumat Al Aziz. Ya, mania sepi sekali hari ini, tidak ada tanda-tanda. Cobalah kalau bus-bus yang viral masuk pasti ramai sini, sudah dijamin. Ya, M sebentar lagi masuk, MPM sebentar lagi masuk. Dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas mewah lainnya. Ini ruang kemudi para kru. Ada dinding pembatas tersekat antara penumpang dengan kru. Digunakan sebagai smoking area juga. Jam 10.52 Semboro berangkat, yuk. Jadi jangan, semoga selamat sampai tujuan dan tidak kurang suatu apapun, dan tidak, mudah-mudahan tidak mendapatkan kendala yang berarti di jalan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan kru dan penumpang selamat sampai tujuan. Kita tunggu selanjutnya MPM yang sama-sama secara awal dari Kota Payakumbu. Kabarnya sudah hampir dekat, sebentar lagi. Harap sabar, ini ujian. Wow, 10.58. Kita masuk MPM 0, MPM 22 dengan jurukan Mandalika. MPM 22. Om. Pak. Ini para penumpang yang mau berangkat pada hari ini naik MPM 22 dengan julukan Mandalika. Awali harimu dengan bismillah, sang kapten Pak Edi Janggui. Di hari Jumat ini yang berangkat Jumat berkah ya, Jumat berkah yang berangkat, ada beberapa orang.
hari ini ya tidak semua bos yang masuk pada terminal berpilihan bersangka. Nah, penumpang lumayan berkurang pada akhir-akhir ini. Mudah-mudahan ada selalu peningkatan pada penumpang akhir untuk memberangkatkan unit-unitnya ke depan. Ini bahan untuk rumah makan di Kota Baru, karena MTM memiliki dua rumah makan, yang satu di Kota Baru Damansraya, yang kedua di Lampung di Kalianda. Ini bahan pokok untuk makan, bahan makanan di rumah makan. Semuanya berasal dari sini di Batu Sangkar. Mulai dari bumbu-bumbu, beras dan bahan masakan lainnya. Jam 11 lewat 12 menit. Mandalika berangkat. Kru Mandalika ini yang selalu ramah, pengertian sih, pengertian. Ada Tayo. Hati-hati di jalan, jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan. Oke, itu dulu hunting kita pada hari ini. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. Lebih dan terkurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.